sudah ditegur oleh Kapolsek dan beliau sudah menyampaikan dari pihak Ricisnya mulai kemarin ada peneguran, tidak ada kegiatan lagi. Apapun alasannya, keramaian tidak boleh sekarang ini. Dan sudah kami tegur, dan pihak yang kami tegur pun sudah menyampaikan permohonan maaf juga, kedepannya tidak mengulang lagi. Sudah stop sampai kemarin nanti terakhir. Saya dapat dari laporan dari Satpam, memang sering banyak warga komplain. Tapi saya nggak dapat laporan bahwa dia sering syuting di mana-mana, nggak pernah ada laporannya. Saya selama syuting belum dapat, belum apa namanya, dia minta izin sekalipun sama saya. Kemarin sekali di lapangan depan yang bekas Bu Megawati, malah yang dari FBR telepon saya. Dia minta izin, nanti ada syuting Ria Ricis. Jadi silakan aja, saya bilang. Mungkin kalau dia komunikasi dengan, karena di depannya kelurahan ya, mungkin langsung saya nggak tahu. Tapi nggak salahkan Ria Ricis manajernya, manajemennya. Ya mohonlah hargain RT gitulah, dihargai, sowan lah gitu. Kalau nggak, kalau perlu panggil saya, oh saya mau lapor, mohon maaf begitu saya. Makanya besok kalau ada dia syuting lagi ya mohon maaf, karena dengan situasi ini, karena udah ada instruksi Pak Lurah, setiap ada yang kumpul-kumpul mengumpulkan orang banyak dilarang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.